Aba-aba dari wasit Asep Yandis untuk memulai laga Todd Rivaldo Ferre. Minta dengan kecepatan yang dimiliki oleh Super Elja yang bisa dimanfaatkan untuk break lines antar pertahanan dari Arema FC. Kickoff babak pembuka sudah berlangsung dari Maguwo Harjo. Sangat baik pergerakan dari Ilhamuddin Armain. Tendangan keras yang masih mampu dihadang di tiang dekat tadi oleh Ridwan. Penjaga gawang Super Elja yang sudah bekerja Kamara kali ini. Pelanggaran jelas tadi dilakukan terhadap Abel Kamara. Oh, ada reaksi, ada dorongan. Harus menjaga di kiri, terbaca oleh Evan Dimas. Oh, menunggu tadi Rizky Dwi. Hampir saja dari blindside, pergerakan Haris Tuharea tidak terpantau. Ayub. Dari Rahman Nur. Jihad Ayub. Lebarkan bola ke sisi kanan. Satu switch of play yang sangat cermat dari Ayub. Melibatkan Jai-Jai, kemudian Toto. Tadi Kurniansyah, Kim Kurniawan berkombinasi dengan Dery Rahman Nur. Haris Tuharea di flank sebelah kiri bagi Super Elja. Jihad Ayub, satu umpan cerdik terlepas Irham Mila. Gol pembuka, tapi tunggu dulu, adakah keputusan dari wasit Valorosi melihat sesuatu? Tidak sepertinya. Sah gol kali ini bagi PSS. Dibuka keunggulan Super Elja melalui pergerakan impresif dari Irham Mila yang sepanjang persaingan memang cukup sibuk bergerak di sektor sebelah kanan dari permainan Super Elang Jawa. Dan akhirnya menit ke-35 mampu memecah kebuntuan bagi PSS. Ini dia tayang ulang. Umpan dari Jihad Ayub, pergerakan cermat Irham Mila mencuri ruang di antara para pemain bertahan Arema. Lapse of concentration dari Bagas Adi, ball watching tadi, dan juga Sergio Silva yang tidak memantau pergerakan mengancam dari Irham Mila. Perlu dipertanyakan juga positioning dari Johan Alfarizi karena melepas begitu saja. Irham Mila yang mampu menciptakan gol krusial yang sangat didamba oleh publik Maguwo Harjo yang membuat untuk sementara PSS mampu meraih keunggulan 1-0 atas Arema.